Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kibayushima, salam sejahtera teruntuk panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Kali ini sahabat akan kami ajak untuk menyimak dialog antaragama, di mana ini merupakan acara yang sangat luar biasa. Di Ponorogo ini ada berbagai macam agama, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, juga ada Konghucu. Nah, dalam acara dialog ini mengambil sebuah tema upaya merawat kebinekaan di era media sosial. Oh, luar biasa. Kayak apa serunya dialog ini yang diinisiasi oleh sebuah forum, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama, bekerjasama dengan Kementerian Agama, sahabat. Dipandu langsung narasumbernya dari Bapak Dr. Haji Muhammad Suyuti MAG. Luar biasa serunya, terletak di sebuah hotel kebanggaan masyarakat Ponorogo, di Hotel Amaris. Yuk bersama-sama kita saksikan, kita ikuti dialog yang luar biasa ini. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Konghucu, dan tokoh agama Islam, seluruh peserta dialog yang saya hormati, dan tidak kalah pentingnya panitia yang saya hormati, karena tanpa mereka itu tidak akan terjadi. Pada bagian ini, saya diminta untuk memandu, mengantarkan Bapak dan Ibu-ibu untuk bincang-bincang tentang dialog lintas agama. Temanya upaya merawat kebinekaan di era media sosial. Ada sebuah ungkapan yang ini sangat terkenal tahun 1973. Seseorang menemukan itu, dia jejaknya sedikit tidak akan namanya Profesor Dr. Willy Ali. Apa ungkapannya? Agree in a disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan. Jadi kita setuju untuk tidak setuju, setuju dalam perbedaan. Kemudian kita mencoba membuat sebuah ilustrasi, tapi tentu tidak tepat. Tapi saya nyari yang tepat belum ketemu. Kalau ingin memuji, pujilah pasangannya sendiri, jangan memuji pasangan orang, karena nanti akan menimbulkan hal yang tidak tepat. Kalau kita mau memuji, pujilah apa yang kita yakini, dan tidak perlu meremehkan yang lain. Jadi kalau orang itu sudah begini, jangan menafsirkan kitab suci orang lain, biasanya tidak pas. Gitu. Tafsirnya, tafsirkan kitabnya sendiri saja. Gitu. Misalnya kalau menteri agama itu boleh aja, mungkin sana kecil-kecil, tapi juga tanya ahlinya itu, ada jenis-jenisnya itu. Kalau kita-kita itu ya, yang sendiri aja. Boleh. Boleh memuji istrinya paling cantik, suaminya paling ganteng, itu boleh. Tapi tidak boleh menyalahkan dan tidak menggantengkan suami orang. Dan tidak mempertijak cantiknya istri orang lain. Dan kalau kita berbuat baik kepada semua orang, itu adalah sebuah ajaran agama. Ajaran agama itu, saya cari setahu saya, tidak ada yang mengajarkan saya, itu tidak ada. Sehingga kalau ada orang itu berbuat tidak baik, itu bukan ajaran agamanya, itu penafsiran dia terhadap agamanya. Saya ingin mengatakan, tafsir itu, jadi firman Tuhan itu pasti benar. Yang kadang-kadang menjadikan kesan itu adalah tafsirnya dari orang yang menafsirkan firman Tuhan. Nah, panglima, bukan pasti nanti ini. Panglima
satu ilmu, dua regulasi. Dua-duanya itu bukan nomor satu saja, tapi dua-duanya harus dipakai. Satu panglimanya ilmu, dua regulasi. Jadi kalau ada masalah cekcok antara suami istri, selesaikan dengan ilmu. Suami harus ingat-ingat kewajibannya, jangan ingat-ingat haknya. Istri juga ingat-ingat kewajibannya, jangan menuntut haknya. Kalau orang melaksanakan kewajiban, hak pasti datang. Nah, regulasinya aja. Kalau selesaikan sendiri tidak bisa, maka biasanya diundang keluarganya dari pihak suami dan dari istri gitu, untuk mempertemukan, memecahkan persoalan itu. Kalau tidak selesai, maka diselesaikan di gedung sebelah. Tapi itu sebagai perpaksaan. Jadi yang menarik, kamu jadi selanjutnya kan? Cerai itu boleh tapi dibenci. Jadi halal tapi itu dibenci, hati gak disukai gitu. Jadi satu kita tuh bercerai kita karena itu salah. Jadi pengajaran agama itu menceraikan orang, sebenarnya mengawinkan orang. Jadi kayaknya banyak bahasa yang mengawinkan. Yang pengajian juga ada bahasanya. Kemudian saya ingin menyampaikan, ini alat medsos ini saya tanya pada kawan, ini baik apa jelek? Ini namanya netral. Ini value free. Tidak baik dan tidak jelek. Menjadi baik ketika digunakan untuk baik, dan menjadi jelek ketika digunakan untuk jelek. Jadi yang jelek bukan dirinya, yang baik bukan dirinya, tapi pemakainya. Pisau itu baik tuh bagi pasal tahu teh, teman-teman tahu. Tapi kalau di bawah orang sehat itu menjadi jelek, karena itu netral. Oleh karena itu, kalau ada kebingungan yang diminta tanggung jawabnya bukan HP-nya, tapi penggunanya. Seluruh peserta dialog yang saya hormati, sosial media itu menjadi kebutuhan sekarang. Oh ya pas gitu ya. Menterinya paling senang mainan online. Pas kena pandemi. Kalau pas menterinya tidak senang online, gitu. Kalau pas pandemi, sekolahnya gimana? Pakai tempurung juga sih, kak. Nah ini sudah banyak, termasuk teman-teman agama kita sudah bagus bikin kirim ke Menko Info. Anak kecil lihat gambar, jadi semua bukan yang baik itu begitu ganti, mau ganti, muncul gambar. Dan gambar itu rata-rata itu menarik orang dewasa dan anak-anak. Dan gambarnya di mayoritas itu obat, satu obat kuat, dua obat pelangsing. Kayak pakaiannya itu panjang, tapi disobek sampai atas. Itu saya pas pindah mau ganti buka yang lain itu keluar gitu. Mau ditutup nggak bisa, harus tunggu ikan habis 5, 4, 3, 2, 1 itu silahkan gitu ya. Mau saya tutup matanya kok ya saya gitu. Dilihat kok mengganggu gitu. Nah ini harus menginfo info ini kalau nggak untuk bertanggung jawab gitu. Anak kecil yang melihat gambar porno itu 4% kehilangan akal kemanusiaannya. Jadi yang sering lihat, nanti yang muncul sifat binatangnya. Terjadinya pemerkosaan-pemerkosaan di berbagai tempat, dan anak kecil juga pada bisa memperkosa, itu gara-gara lihat gambar. Makanya kepada bapak dan ibu yang kira-kira tidak bisa mengendalikan anaknya main game itu kan game muncul gambar. Nah itu mestinya harus ditaruh di sekolah-sekolah yang full day. Kalau perlu full day and night. Ya malah boarding school. Itu karena kalau di sekolah kan misalnya pegang ini kan terarah oleh gurunya.
Sayangnya juga ada guru dengan masih dia main HP ini kasus juga ya, beri. Tentu tidak semuanya nih, kalau yang marah hati ya. Jadi ini kalau pemakainya nggak diawasi, kecanduan HP itu melebihi bahayanya melebihi sabu-sabu, melebihi heroin. Saya juga pernah merasa rasanya seberapa sabu-sabu. Dan jangan tipenya ganja juga seberapa tahu. Jadi kalau muncul tanaman itu, kalau sentimen ditanamnya aja, nanti yang dicetel polisi itu. Saya tidak tahu seperti apa, rasanya juga belum pernah mencicipi. Ini lebih berbahaya, kenapa? Dulu kamarnya tokoh agama itu nggak bisa dimasuki perempuan cantik yang pakai pakaian ini. Sekarang masuk kemana-mana. Jadi kunci pintunya tetap masuk gambar itu. Jadi ini bahaya sekali. Dan orang itu pertama melihat, kedua membayangkan, ke depan ingin mencoba. Kalau saya mencoba sekali akan ketagihan terus. Ini. Saya bisa dicontoh. Ini hari yang baik. Anak saya waktu kecil nggak pernah pegang HP. Nah, sahabat, setelah pengantar dari beliau, dipersilahkan untuk para peserta untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sunti tadi begitu bagus dan mohon maaf, Pak, ya. Bisa disebutkan dulu nama dan dari siapa lagi? Saya Yahanda Sugiyanto pribadi sebagai pendeta atau pembina rohani yang ada di Kecamatan Pulau. Dan mungkin saya juga beberapa kali bersama dengan FAUB untuk bisa mengikuti acara. Baik, mengenai media sosial, kami memberikan informasi juga gambaran di era pandemi saat ini. Kami gereja secara umum di era pandemi ini, apalagi dengan adanya PPKM pembatasan ibadah pun di rumah, jadi pihak gereja boleh dikatakan hampir 90% gereja di Indonesia menggunakan media gereja pondok. Dari pengantar Bapak Dr. Sunti tadi ya. Ini di masa pandemi kita umat Katolik selama PPKM ini ibadahnya tetap mengadakan ibadah cuma dengan pembatasan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita selama mengadakan ibadah gereja Katolik itu mengatur jarak dan jumlah umat yang akan mengikuti ibadah gereja Katolik. Dengan prosedur cek suhu dan sebagainya ya, seperti yang prokes atau protokol kesehatan yang dimana para yang hadir itu yang muda-muda atau yang masih sehat. Kalau yang lansia dan sebagainya diharapkan melaksanakan ibadahnya di rumah. Kalau dengan media online, jujur saja dalam dusun kami lah sulit sinyal. Yang mendapatkan sinyal di sana WiFi. Bahwa selain mengikuti bihara, kita bisa mengikuti di bihara-bihara lain yang mengadakan ibadah online. Kalau dengan tema upaya merawat kebinekaan dengan media sosial, itu kita biasanya membentuk suatu grup yang dimana kalau ada kegiatan-kegiatan itu, kalau yang tidak bisa dengan media massal, kita bisa menyebarkannya dengan istilah populer atau saling memberitahu. Itulah.
Yang pertama masalah globalisasi. Indonesia sekarang ini diserang dari berbagai segi, terutama segi medsos diserang, dari segi perekonomian juga diserang dari luar Indonesia. Yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk mencari solusi terbaik bagi diri kita terutama, dan terutama lagi untuk yang pendidik, bagi anak didik kita, bagi anak-anak kita. Itu cukup dari saya pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Kondisi di masing-masing daerah disampaikan kepada narasumber dan sekaligus beberapa pertanyaan. Inilah jawaban beliau. Layu ini ada itu mengatakan kita di asing tangan di dunia sini. Tidak sempurna imannya orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ibu tamu jangan disuruh berbeda yang anyar gitu. Kita biasanya ngasih pembantu kayak berbeda, kita masih anyar. Jadi kalau kita masih disuruh kemarin, kita masih yang sekarang itu tidak sempurna ya untuk satu itu. Karena pembantu itu ya bantu loh semua gitu. Kita itu salah menafsirkan definisi pembantu itu membantu tapi suruh membersihkan semua. Kita namanya juga bantu Pak, semua kok itu. Fanatik itu baik, yang jelek itu fanatik. Jadi fanatik itu apa? Nah, kita bikin definisi, nanti nggak cocok, kita perbaiki saja. Fanatik itu dia tetap menjalankan agamanya di mana saja. Itu fanatik. Tidak ada ya. Adik saya sebut itu sama dulu lah, sama dulu isi. Jadi kali itu makar Jakarta. Kalau sudah ada orang sholat itu ke surga ya. Itu akhirnya gak baca sholat. Kacau sekarang. Itu kuyonan sekarang gak boleh gitu. Dan alhamdulillah ini yang sudah menyampaikan termasuk dari Pak Kento atau dari Katolik, ini dari Buddha sudah melakukan apa? Prokes, okay. Prokoe kesehatan, gitu. Jadi dia ya, jaga jarak, akhir ya itu mengenai masih gitu. Terus pakai masker gitu. Cuma gini, kita berdiri di sini, ada problem ada aja ya, sampai. Di tempat ibadah sana protes, di situ tidak, lah kampung itu levelnya nol, kampung. Jadi kabupaten Ponorogo itu misalnya level 3 atau 2 itu kan secara umum, tapi yang paling sedikit yang mana? Soko ya, Soko apa Kuda? Kuda ya, kalau Kuda kan paling sedikit itu minus itu, tapi kalau nggak jadi sakit minus dia itu ya apa nggak apa. Jadi kita itu soal kadang-kadang itu apa yang ada dalam mindset kita itu orang lain suruh sama gitu. Karena itu harus setuju dalam ketiga setujuan gitu. Ini kalau dengan Hindu gak ada kan gitu ya? Ada kegiatan. India itu dulu mayoritas Islam karena itu ada fasilitas mahal gitu. Sini Indonesia itu mayoritas sekarang Indonesia itu sangat yang banyak putar-putar gitu ya dulunya di situ di sini gitu. Makanya yang punya candi Borobudur di Indonesia itu sedunia kan? Ini teknologinya juga tinggi yang di atas dulu itu batu segede itu makanya pakai apa itu sudah ke Borobudur Pak? Belum. Borobudur itu ada yang ikut jalan-jalan kayak di dalam laut itu sekarang. Cuma kalau masuk harus pakai itu kartu gitu. Harus suntik itu kan, kartu vaksin. Nah, saya kartunya tertinggal, belum jatuh lagi. Jadi masuk, akan menuju di luar.
itu itulah makanya salah satu keajaiban dunia dengan hidup di Indonesia. Jadi ada online, ada offline gitu. Saya diundang Natalan itu saya datang. Minta omong, simpas mana-mana itu. Ya. Terus Idul Fitri, saya agama lain datang baik gitu. Jadi yang tidak boleh itu kan forum kerukunan umat beragama, bukan forum kerukunan ajaran agama. Jadi yang dukun orangnya, bukan ajarannya gitu. Tekmu ya tekku. Cara terjemah jalan itu bercumbu ya bercumbu orang tak ada jalan ini. Jadi agama ya gitu. Kalau begitu ya itulah agama saya itu nyaman. Dan Indonesia ini merdeka itu juga karena banyak agama. Jadi yang berjuang itu dulu zaman raja-raja kan raja dulu kan apa itu? Jadi kok bujang mas? Karena yang kecil lagi yang lain siapa yang punya? Akhirnya kayaknya dibagi-bagi deh. Kamu sana gitu. Seandainya mereka itu tidak berbagi-bagi, mereka perang, tapi tempatnya di Indonesia karena merebut aja. Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap anak cucu? Satu, ukuran negara itu menjadi negara besar, itu rakyatnya pinter-pinter. Kalau tidak pinter, tidak akan tertipu. Jadi, ukuran ini negara maju atau tidak, itu pendidikannya yang cukup. Di Israel itu perbandingan yang doktor dan tidak itu jumlah penduduknya 3 tahun yang lalu itu 100 orang itu doktornya satu. Nah sekarang kita doktornya kita itu di bidangnya berbagai macam bidang nggak banyak, kita nggak ada 500 nggak ada, kita ada perguruan tinggi ada berapa yang doktor berapa. Jadi ukurannya adalah pendidikan. Terus pendidikan itu karena dulu kan ada namanya etanas gitu itu yang sama untuk ukurnya kampung Indonesia itu pada level mana. Yang kedua adalah menanamkan jiwa patriotik. Jadi rasa bangga jadi orang Indonesia itu harus tinggi. Ada orang yang sekolah luar negeri, begitu pulang itu mesti agak meremehkan Indonesia. Di sana itu tidak ada orang menekan klakson. Di sana itu semua dipuji terus. Terus saya jawab, yang ngapain kamu pulang? Kok gak di sana aja? Gitu. Bahwa itu baik untuk diinformasikan, ya. Gitu. Di Australia itu tidak ada itu. Mobil tinggi tidak ada. Itu kalau terpaksa sekali karena orangnya motornya sudah minggir, sepedanya minggir. Nah di sini nggak jitir, di tengah semua. Jadi harus dilihat pendidikannya itu. Nah ini pemerintah sudah mengasih itu anggaran-anggaran kementerian dan lembaga yang tidak bisa menghabiskan. Jadi adalah menteri aja kayak anggaran menaik kaisa dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk menyekolahkan LPDP itu beasiswa gratis dalam maupun luar untuk pakai tes. Kalau masuk ke perguruan tinggi yang favorit itu walaupun dalam negeri itu ditambah $50 tambahannya. Jadi bisa untuk hidup, anak saya itu dapat LPDP bisa untuk hidup di Inggris itu bersama anaknya bersama istrinya. Karena makan orang sana dan makan sini itu yang lebih berbeda ukurannya dan jenisnya. Jadi tidak nambah sedikit. Dan itu tidak harus dosen itu. Artis Maudi. Nanti tidak Maudi. Amin kawan. Nah sahabat, setelah dialog selesai maka seluruh peserta mengadakan foto bersama.
baik dari utusan yang ada bersama dengan narasumber dibagi menjadi dua season. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Giba Yoshima dengan cara subscribe tentunya. Salam Bhinneka Tunggal Ika.